Di suatu siang yang cerah, dua orang sahabat sedang makan siang bersama. Mau dihabisin tapi takut gendut. Habisin aja deh. Tapi nanti gendut. Muntahin dulu kali ya. Woi, ngapain lu selingkuh-selingkuh kok makanannya di depan? Udah sini buat gua aja. Pernahkah kalian merasakan hal yang sama? Jika iya, sadarkah kalian jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental? Salah satunya akan menyebabkan eating disorders. Lalu, apa itu eating disorders? Eating disorders adalah gangguan makan yang bisa membuat Anda jadi terlalu kurus atau bahkan terlalu gemuk, seperti bulimia nervosa, anoreksia nervosa, dan binge eating disorder. Kemudian, apa sajakah itu? Anoreksia nervosa ditandai oleh gangguan citra tubuh yang berat dan usaha yang mati-matian untuk menjadi kurus, seringkali sampai di titik kelaparan. Individu yang mengalami anoreksia nervosa akan menolak mempertahankan berat badan normal, memiliki ketakutan kuat untuk menjadi gemuk, memiliki gangguan dalam cara memandang bentuk tubuhnya seperti menyangkal bahwa berat badannya rendah, serta pada wanita bisa terjadi tidak adanya menstruasi dalam 3 siklus berturut-turut. Penyebab terjadinya anoreksia nervosa bisa terjadi karena faktor biologis, faktor sosial seperti contohnya dukungan masyarakat yang menekankan seseorang untuk menjadi kurus, ataupun faktor psikologis seperti contohnya kelaparan yang diciptakan sendiri sebagai usaha untuk meraih pengakuan sebagai orang yang unik dan khusus. Selanjutnya adalah bulimia nervosa. Bulimia nervosa adalah gangguan makan yang lebih sering ditemukan dibandingkan dengan anoreksia nervosa, di mana bulimia nervosa terdiri dari episode makan berulang dengan jumlah besar yang disertai dengan perasaan di luar kendali, tetapi diikuti dengan perilaku kompensasi yang berulang seperti memuntahkan makanan, penggunaan obat pencahar, olahraga berlebihan, dan sebagainya. Individu yang mengalami bulimia nervosa akan memiliki episode pesta makan yang dibarengi dengan perilaku kompensasi yang tidak layak untuk mencegah kenaikan berat badannya. Penyebab terjadinya bulimia nervosa bisa karena faktor biologis, faktor sosial seperti respon terhadap tekanan sosial untuk menjadi kurus, ataupun faktor psikologis seperti kesulitan dengan kebutuhan remaja dan kesulitan dalam berpisah dari pengasuh. Selanjutnya adalah binge eating disorder. Ini juga merupakan gangguan makan, namun agak berbeda dari kedua gangguan sebelumnya, di mana binge eating disorder adalah gangguan dengan ciri makan sebanyak-banyaknya, namun individu memiliki kesulitan untuk mengontrol dan memiliki karakteristik makan yang cepat dan sendirian. Individu yang mengalami binge eating disorder biasanya memiliki indeks massa tubuh di atas 30. Lalu, apa yang harus dilakukan jika diri kita atau orang lain mengalami eating disorders? Segeralah meminta bantuan kepada ahlinya, seperti dokter dan psikolog klinis, agar segera diberikan pengobatan dan treatment yang sesuai dengan gangguan yang dialami. Jadi apa yang sudah ditayangkan tadi adalah menjelaskan tentang gangguan makan. Dalam hal ini ada 3, yaitu anoreksia nervosa, kemudian bulimia nervosa, dan binge eating disorder. Untuk terapinya, yang pertama kita coba akan bahas tentang anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini gangguan makan yang berdampak kepada kondisi fisik, sehingga
si penderita akan mengalami berat badan yang sangat berkurang, terjadi penurunan berat badan yang begitu drastis sehingga sampai tahap seperti tinggal tulang lah kayak gitu. Jadi artinya itu kalau yang sudah parah. Nah, oleh karena itu terapi pertama yang dilakukan terhadap anoreksia nervosa adalah pemulihan kesehatan fisiknya. Nah, jadi biasanya orang-orang anoreksia itu kemudian dibawa ke rumah sakit, kemudian akan dipulihkan lagi, akan dipenuhi lagi gizinya, kemudian sampai kondisi batas minimum normal, berat badannya sudah normal atau bahkan bisa lebih baik. Nah, baru setelah itu baru diadakan terapi psikologis gitu. Nah, jadi beberapa terapi yang biasa digunakan di gangguan makan ini sebetulnya tiga-tiganya ini karena ada keyakinan yang salah ya terhadap apa namanya pola makan. Jadi oleh karena itu pola pikir yang salah ini akan dicoba biasanya dengan terapi-terapi kognitif biasanya. Nah, jadi di intervensi kognitifnya biasanya menggunakan CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, kemudian akan dicoba di intervensi untuk merubah pikiran-pikiran yang irasional itu dirubah menjadi yang bisa juga kita menggunakan terapi keluarga. Nah, dalam hal ini kenapa terapi keluarga penting? Karena memang dibutuhkan dukungan keluarga ya, dibutuhkan dukungan keluarga untuk membantu adanya pola makan yang salah. Nah, berbeda dengan yang anoreksia nervosa, bulimia. Nah, bulimia ini tidak seperti anoreksia nervosa yang berdampak terhadap fisik secara parah seperti anoreksia, sehingga biasanya orang-orang bulimia ini biasanya juga tidak diperlukan perawatan seperti orang-orang anoreksia gitu. Tetapi dua-duanya, baik anoreksia maupun bulimia ini bisa juga dengan menggunakan psikofarmakoterapi. Nah, tetapi untuk farmakoterapi ini bukan wilayah psikolog untuk menjelaskan, tapi ini dokter yang akan memberikan resep obat untuk membantu pemulihan dari kedua gangguan tersebut. Nah, pun demikian bulimia juga karena pola pikir, oleh karena itu biasanya memang terapi-terapi kognitif yang diberikan kepada orang-orang bulimia ini. Kemudian yang terakhir adalah binge eating disorder ini juga kembali seperti dua gangguan yang sebelumnya, karena pola pikir yang salah ya biasanya memang terapi-terapi kognitif yang biasa digunakan, dan support terapi gitu ya, terapi-terapi bisa juga ada juga, kalau untuk tiga-tiganya bisa juga selain tadi juga bisa terapi kelompok gitu, bergabung di kelompok orang-orang yang sesama penderita gangguan makan ini, kemudian juga bisa menggunakan terapi itu. Mungkin itu sekilas tentang treatment dari gangguan makan yang dijelaskan sebelumnya. Coba dijelaskan sedikit tentang pencegahan dari gangguan makan. Nah, gangguan makan ini biasanya memang berhubungan dengan body image atau citra tubuh. Oleh karena itu, penting sekali memberikan apa yang namanya psikoedukasi terhadap mereka gitu, untuk memberikan pemahaman-pemahaman bahwa tubuh secara fisik itu bukanlah segalanya. Artinya, seseorang dianggap cantik itu tidak harus kurus, atau seseorang yang gemuk berarti tidak cantik. Nah, berarti ada suatu konsep cantik yang salah, yaitu bahwa kecantikan itu tidak dinilai dari apa yang namanya daya tarik fisik. Oleh karena itu penting sekali adanya psikoedukasi tentang ini, terutama pada para remaja. Biasanya makan memang gangguan-gangguan seperti ini muncul pada para remaja. Nah, ini memang tidak dipungkiri ada stereotype budaya bahwa ada budaya-budaya terlalu menekankan kepada bentuk fisik. Nah, ini yang mungkin perlu diberikan edukasi-edukasi kepada mereka gitu. Mungkin itu ya sedikit tentang bagaimana kita bisa mencegah adanya gangguan makan. Terima kasih.